Halo guys, salam sehat semuanya. Kami keluarga Dimar, ada Ayah, Ibu, Ralin, dan Kinan. Kalau kalian masih belum tahu, jangan lupa di subscribe ya, biar selalu update channel kami. Kali ini kami lagi ada di kota Semarang nih, tepatnya lagi main ke Lawang Sewu. Mungkin banyak yang udah tahu apa itu Lawang Sewu. Jadi kami ringkas sedikit aja ya. Komplek Lawang Sewu ini sudah berdiri lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya tahun 1904, dan saat itu difungsikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Sekarang pengelolaan Lawang Sewu dipegang oleh perusahaan KAI. Oh iya, sebelum masuk jangan lupa cuci tangan dan selalu pakai maskernya ya. Biaya masuknya sendiri hanya Rp10.000 untuk orang dewasa, dan anak-anak cukup membayar Rp5.000. Walaupun bangunan di sini sudah tua, namun masih berdiri kokoh, dan di dalam kompleks ini juga kalian bisa menemukan ternyata di area kompleks ada restoran fast foodnya. Jadi kalau kalian moms dan anak-anak mendadak lapar, ini bisa jadi salah satu tujuan untuk makan. Pada saat masuk ke bangunan utama, kalian bisa eksplor di selasar lantai dasar terlebih dahulu, sambil mengelilingi bangunan utama yang terdiri dari 3 lantai. Kami jalan-jalan ke Lawang Sewu karena kakak Ralin pengen melihat bangunan Lawang Sewu itu seperti apa. Gara-gara sering lihat channel cerita serem yang salah satunya ngebahas tentang hantu noni Belanda Lawang Sewu. Kembali ke cerita, dinamakan Lawang Sewu sudah pasti karena banyak bukaan pintunya. Konon jumlahnya sendiri ada 425 lubang pintu, dengan jumlah daun pintu lebih dari 1.200 buah. Pada saat kami ke sana, PT KAI sendiri sedang mengadakan eksibisi bagi pelaku usaha UKM. Dari lantai dasar, kalian bisa naik ke lantai atas dan kembali mengelilingi kompleksnya. Di kompleks ini banyak spot bagus untuk berfoto, atau kalian cukup berkeliling mengitari bangunan sambil mengagumi keindahan bentuk bangunannya. Ralin dan Kinan senang banget diajak mengeksplor bangunan Lawang Sewu. Tapi sayang kami gak sempat melihat basementnya karena Kinan udah mulai rewel. Kalau kebuka mata batinnya nanti bisa lihat apa? Setelah cukup lama menjelajah Lawang Sewu, kami lanjut ke tempat lainnya ya guys.
Jalan-jalan kita hari ini diteruskan ke Dusun Semilir di daerah Bawen. Saat kami menuju ke sana, cuaca sudah mendung dan pas saat kami sampai, itu sedang hujan rintik-rintik. Agak sore memang kita sampai di sini, sekitar jam 4. Jadi saran aja ya guys, sebaiknya kalau mau main ke Dusun Semilir, kalian bisa datang lebih awal. Jadi kalian bisa eksplor semua wahana di Dusun Semilir sampai puas. Harga tiket masuknya sendiri hanya dikenakan Rp20.000 untuk weekdays dan Rp25.000 saat weekend. Sedangkan jam buka dimulai dari pukul 10 pagi. Walaupun pandemi, Dusun Semilir pengunjungnya masih banyak juga loh. Dan untuk masuk kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kita wajib mengenakan masker saat masuk ke Dusun Semilir. Tujuan kami ke sini sih sebenarnya karena Ralin pengen banget menguji nyali naik perosotan pelanginya. Yang lagi viral itu loh, kalian pasti tahu kan guys. Ralin seneng banget bisa naik perosotan ditemani oleh papanya. Tapi sayang, Kinan gak bisa ikutan naik karena untuk masuk wahana perosotan minimal tingginya harus 120 cm. Jadi Kinan dan Mama menunggu di bawah sambil lihat Kak Ralin dan Papa naik perosotan. Seru banget liatnya, tapi agak ngeri juga sih sebenarnya. Karena saat naik perosotan kita hanya duduk kayak di bak gitu tanpa pengaman apapun. Jadi kita hanya bisa pegangan di sisi bak yang kita naikin. Apalagi perosotannya juga tinggi dan melajunya juga kenceng. Jadi harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai kita sibuk berselfie ria tanpa menghiraukan keselamatan kita sendiri. Sebenarnya kami menjelajah Dusun Semilir masih belum puas. Tapi karena kondisi anak-anak yang sudah capek dan hari sudah mulai malam, jadi kami putuskan untuk pulang. Oke guys, makasih ya udah ikutin kegiatan kami seharian. Menurut kalian, apalagi nih enaknya di Semarang yang perlu dijelajah selain tempat yang tadi? Komen di bawah ya, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu lagi guys.